Assalamualaikum, salam motorsport kepada semua. Jadi hari ini kita mau review lagi sebuah pejuang Proton Wira yang bernadikan 4G91 dikonvertkan sepenuhnya kepada 4G93 yang telah diroketkan sepenuhnya oleh tim kami. Let's go. Jadi, tanpa kita membuang masa lagi, jom kita tengok apa yang telah kita roketkan, yang telah kita bantu kepada jentera ini. Okey, pertama sekali, jentera ini dia bernadikan 4G91. Tetapi dengan request daripada kita punya pejuang, so kita convertkan kepada 4G93. Lepas tu, apa yang telah kita bantu, apa yang telah kita isi, apa yang telah kita roketkan setelah kita convert kepada 4G93. Let's go, jom. Tengok rapat-rapat, let's go. Tengok. Jadi, antara-antara spek yang kita telah roketkan untuk jentera ni adalah Sat Racing Radiator, Samco Radiator Hose, K20 Coil Plug, K20 Coil Plug Cover daripada VR, AEM Fuel Rail, Aeromotive Fuel Pressure Regulator bersertakan dengan meter, Kevlar Timing Belt Original kali dengan SKS Cam Pulley, Skunk 2 Intake Manifold, S90 Total Body bersertakan dengan Custom Ram Pipe dengan Simota Air Filter dan juga Samco Hose, Ultra Racing Front Bar 2 Point. Dan last kali, dia punya otak, apa yang telah kita buat adalah seperti ini. Itu adalah dengan upgrading dia punya otak, iaitu Max ECU Mini Standalone ECU Management, bosku. Antara-antara ECU Management Standalone yang terpadu buat masa kini, bosku. Jadi, ingin mengetahui kereta ni kuatkah tidak? Tonton video ini sehingga habis, bosku. Blacklist Performance Sport, performance nombor 1 di Borneo. Mantap, bosku. You need to know that I'm a rider. Tonight we gonna set the streets on fire. Outlaw, outlaw, like I hit the Powerball. Once all eyes is on me, folded off like Southpaw. Bring it on, bring it on. You want war, then bring it on. Set this bitch on fire, nigga. We can have a sing along. You need to know that I'm a rider. Tonight we gonna set the streets on fire.